Gimana kabarnya hari ini? Pasti sehat dong, Bang. Sehat. Gimana rasanya naik kelas nih? Senang sekali. Sangat senang ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, kita mau mulai ibadah kita. Kita mau siapkan hati kita, siapkan pikiran kita, Alkitab kita juga adik-adik kita siapkan ya. Nah, sebelum itu kita mau bernyanyi. Lagunya Aku Diberkati. Sama hari ini kurasa bahagia ya adik-adik. Yo, musik. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Yang berganti malam aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam aku diberkati. Tuhan Yesus
Oke deh adik-adik, kita sudah bernyanyi ya tadi. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami bisa beribadah lagi di rumah kami masing-masing. Bapa yang baik, berkatilah ibadah kami dari awal hingga akhir dan terimalah puji-pujian kami dan doa kami ini. Bapa, siapkanlah hati pendengaran kami untuk mendengarkan firman-Mu dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, ampunkanlah dosa dan pelanggaran kami karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita mau bernyanyi sebelum mendengarkan firman Tuhan, judulnya Ikut Dikau Saja Tuhan. Kalian jawab di rumah ya. Coba, siapa yang pernah dengar tokoh Alkitab bernama Yakobus? Wah, ternyata ada adik-adik yang sudah pernah dengar, ada juga yang baru pertama kali dengar. Yakobus adalah seorang pemimpin jemaat di Yerusalem, adik-adik. Yakobus ini dikenal orang sebagai pemimpin yang memiliki hikmat dan penuh keberanian. Nah, di salah satu surat yang ditulis Yakobus sesuai dengan firman kita hari ini, yaitu dari Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Kita baca sama-sama ya. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Siapa di antara adik-adik yang punya keinginan atau cita-cita menjadi menteri pendidikan? Atau adik-adik punya rencana, kalau wabah virus ini sudah berakhir, aku mau ajak papa mama ke mall. Aku mau beli mainan yang banyak, jajan es krim,
Ayo, siapa yang punya rencana seperti itu? Tidak ada yang salah kok adik-adik dengan keinginan, cita-cita, ataupun rencana yang kita buat. Dan kita boleh loh punya rencana yang luar biasa. Tapi adik-adik harus ingat, kalau rencana yang sudah kita buat itu sudah sesuai belum ya dengan kehendak Tuhan? Kita harus serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Karena kalau tidak melibatkan Tuhan dalam rencana kita, maka semuanya akan sia-sia adik-adik. Lalu, bagaimana kak membuat rencana yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Yang pertama, jangan mengandalkan kemampuan diri sendiri. Seperti di ayat 13 dan ayat 14 yang sudah tadi kita baca adik-adik. Contohnya, misalnya kalian punya rencana supaya rapot semester nanti gak mau ada nilai merah. Lalu adik-adik belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan giat. Tapi kalau hanya usaha saja tapi tidak diselingi dengan doa, itu juga akan menjadi sia-sia adik-adik. Kita sebagai anak-anak Kristus yang percaya harus melibatkan Tuhan dalam rencana yang kita buat, seperti contoh tadi. Karena Tuhanlah yang memiliki hidup kita adik-adik. Kita gak pernah tahu apa yang terjadi dengan kita hari ini atau besok. Jadi adik-adik tetap andalkan Tuhan agar rencana yang kita buat berkenan kepadanya. Yang kedua, berserah kepada kehendak Tuhan, seperti yang tertulis di ayat 15. Jadi setiap rencana yang sudah adik-adik buat harus dibawa dalam doa ya. Yang ketiga, jangan sombong, seperti yang tertulis di ayat 16. Seperti contoh yang tadi Kak Joyce bilang, sudah sekuat tenaga untuk belajar supaya tidak dapat nilai merah di rapot. Adik-adik jangan sombong, karena semua kemampuan yang kita miliki itu berasal dari Tuhan. Jadi harus selalu rendah hati ya. Selanjutnya yang keempat, kita harus peduli, seperti yang tertulis di ayat 17. Kalau kita tahu bagaimana harus berbuat baik tapi kita tidak melakukannya, itu juga sama dengan kita sudah berdosa loh adik-adik. Nah, di awal tahun ajaran ini, yuk kita sama-sama buat rencana kita masing-masing. Tapi adik-adik harus tetap ingat empat hal tadi ya, yang diajarkan Yakobus kepada kita untuk tidak mengandalkan kemampuan sendiri. Selalu berserah kepada kehendak Tuhan. Jangan sombong dan harus peduli pada perbuatan baik. Karena itu, andalkan selalu Tuhan dalam setiap rencana kita agar Tuhan menolong dan menopang serta membimbing kita untuk mewujudkan rencana kita. Adik-adik, pengajaran kita minggu ini sudah selesai. Kita bersatu dalam doa yuk. Allah Bapa yang baik, yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu, untuk sukacita yang boleh kami rasakan pada hari ini. Kami telah mendengarkan sebagian firman-Mu ya Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu yang datang ke tiap hati kami masing-masing, jadikan kami anak yang selalu mengandalkan Engkau dalam setiap rencana kehidupan kami. Kau juga yang pelihara keluarga kami, Kau juga yang menyertai kegiatan kami di sekolah dan kegiatan kami yang lain yang kami lakukan masih di rumah. Kami juga berdoa ya Bapa untuk kondisi keadaan negara kami. Engkau tahu masih banyak saudara-saudara kami yang masih terkena virus corona. Biarlah Engkau yang menyembuhkan mereka, memulihkan mereka. Engkau juga yang berkati tangan-tangan perawat, medis yang membantu mereka. Kau juga yang berikan kesehatan kepada mereka ya Bapa. Begitu juga untuk pemimpin negara kami, biarlah Engkau yang berikan kebijaksanaan agar mereka dapat memimpin negara kami ini dengan penuh tanggung jawab.
Terima kasih ya Bapa, kami serahkan kegiatan kami seminggu ke depan hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Di atas segalanya ampunkan setiap dosa dan pelanggaran yang kami perbuat, baik melalui pikiran, perkataan maupun perbuatan kami, agar kami layak di hadapan-Mu dan layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur, jadilah sesuai kehendak-Mu. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik jangan lupa, begitu besar sekali kasih setia Tuhan di kehidupan kita. Untuk itu, yuk kita nyanyikan lagu dengan judul Kasih Setiamu. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkatmu yang telah ku terima sampai membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah kau. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah kau. Selain puji dan sembah Loh, teman-teman abang pada di mana ya adik-adik ya? Halo, kalian di sini rupanya ya. Nah, kita mau tutup ibadah kita loh. Oh kita. Iya, Bang. Iya. Adik-adik di rumah aja ya. Jangan lupa cuci tangan. Makan makanan yang gizi. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. My God has a plan for me. My God has a plan for me. Yes, He does. My God has a plan for me. It's a very special plan. Not only He can see. He's got one for you and another just for me. My God has a plan for me. Take from here to there. Oh yeah. My God has a plan.